Okay, bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my channel di Noresh Haryati. Sebelumnya, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mampir di channel aku. Dan sahabat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like and comment. Dan jangan lupa klik notification di bawah ini. Klik, klik, klik. Okay, sahabat, pada video kali ini aku dan teman-teman aku ingin mereview mie sedap instan selection yang dibawakan oleh Siwon. Oke. Punya ya dulu, Cen. Tadi yang saya bilang, saya bersama teman-teman aku. Ini apa? Ini kita. Nama Instagramnya masing-masing di bawah sini ya. Wah, Instagram kami ya. Oke, langsung aja pada video kali ini kami akan review mie sedap cincang. Reviewnya ya, gengs. Wow. Air. Ku butuh air. Ku butuh air. Belum makan butuh air. Wow. Luar biasa, gengs. Luar biasa, gengs. Mari kita memakannya. Iya deh. Gimana, luar biasa deh rasanya. Gimana rasanya, Bu? Luar biasa. Dahsyat pedisnya. Rasanya itu pas masuk mulut, dan lebih cepat dipunya agaknya. Malah kayak pedis-pedis gitu pas di tenggorokan gitu. Lo tau gak sih, lo pake bahasa leher. Tapi bahasa makasar lo juga ketam, dan gue juga ikuti, jadinya susah. Tapi mama yang menikmati lo. Untuk pedesnya melebihi lihat mantan tuh bareng sama ceweknya, ngerti gak sih? Oh my god. Ini tuh cincah tapi kalau bisa cari bintang iklan untuk jadi brand ambassador tuh kita aja. Siap. Warnanya itu gimana ya? Kamu ngerti nggak kalau pas lagi digigit di gigitan pertama tuh beda sama gigitan kedua gitu. Ada big sound-nya. Maaf ya, geng, itu tadi backsoundnya. Gila, itu tuh panas banget. Ngerti gak sih? Sampai-sampai tuh keringat aku, liat. Siapa bisa pasang tuh? Iya, gengs. Itu tuh tadi ledakan. Kan ini akhir tahun ya, gengs. Jadi banyak petasan di mana-mana, gengs.
itu bener-bener pedis banget. Gila. Habisin. Habisin. Oke, kita habisin. Bapak. Ngerti enggak sih? Pedisnya tuh lihat keringat aku. Gila. Pemain tenang. Ngerti enggak ya, gengs? Gue tuh pernah lihat mantan bareng sama cewek baru kita tuh enggak sesakit ini tuh, sakit banget. Panas, gengs. Instagram aku ya, @once@jomblo. Sayangnya Siwon. Wah, sayangnya semua di Siwon di sini. Lo pernah lihat babi enggak? Kepedisan banget. Dan jangan lupa follow mereka semua ya di Instagram. Ini tuh. Coba kasih lihat di bawah. Coba kena keringat tuh gimana? Wah, kamu jadi glowing. Kamu lihat keringat aku sampai basah-basah di jilbab kamu gini. Ngerti enggak? Mandi satu hari terus makan makanan pedis, ngerti kan keringatnya itu gimana? Aku tuh nggak bisa ngedeskripsiin gimana nih pedisnya, tapi tuh ini pedis banget, pakai banget lagi. Tau nggak sih kalau orang ngebacot itu terus dia lagi tolong ya kepedasan aku tak ngomong dong. Aku mau ngomong apa? Aku kepedisan. Lagi kepedisan. Jatuh ngomong apa? Tolong ya kesini dikit. Ini tuh kayak aku yang punya kamera gitu. Enggak. Itu bisa dapat, kalian bisa dapatin di mana aja, terutama di warung aku, warung @nucha, bisa di follow. Saya tuh gimana ya, ini tuh sponsor dari mereka. Ini tuh mie enak banget, terus untuk mie sedap kalau nyari brand ambassador itu coba pilih kita aja. Yuk, kita berempat itu fans setia banget sama mie sedap, ngerti nggak? Tuh sering makan. Oke. Warung aku tuh ada di Jalan Poros Malino, kilometer 27, bisa kesana. Oh iya, mau kirim salam juga ya buat teman saya yang ada di sana. Ada Lija, Tiwi. Yang di belakang kamera coba suaranya. Suara mereka tuh, itu suara mereka. Oh iya, kirim salam buat Ai yang ada di Jepot. Hai. 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 Kita lagi kepedisan loh. Untuk Ria yang sedang di Wajo, tolong ya, selamat berlibur. Selamat berlibur. Holiday Ria. Selamatan baru. Tolong jangan lupa pulang bawa oleh-oleh ya. Selamat malam.
Untuk episode 1 sahabatku, semuanya sahabat-sahabatku, tolong like, komen, subscribe, follow Instagram kita dan share ya. Share super viral. Jangan lupa like ya. Like ini yang patron kali sih. Itu luar biasa, banyak banget. Berapa bungkus, Bu? Oh iya, dulu ada 8 bungkus ya. Gila, ini 8 bungkus dan kita cuma 2. Gila, ini 8 bungkus dan kita cuma 4 orang. Berarti satu orang itu harus ngabisin 2 bungkus. Sedangkan biasanya porsi aku tuh 5. Jadi kurang. Gila, ini sedap. Enak banget. Itu tuh tadi ya. Buat ada teman yang di belakang layar jangan ribut ya. Kita lagi makan. Timore, Timore, suaranya mati Timore. Timore. Ada bintang tamu yang paling ngebacot di channel ini. Tapi mohon maaf, kita baru diundang 1 kali, kita, jadi kita perlu undangan lain. Oke sahabat, kalau kalian ingin lagi buat menyuruh aku buat konten bersama mereka, tolong komen ya. Komen ya. Ngapain aja kita selanjutnya kalau pengen undang kami lagi? Request, request. Komentar sebanyak-banyaknya ya. Oh iya, buat teman saya Pratiwi, selamat ulang tahun ya yang ke-21. Buat Lija juga. Buat Lija, 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 Lija yang ada di sana, mana suaranya yang lagi ulang tahun? Happy birthday to you. Buat Nurhalija, tolong buatin kami krepes ya. Ini tuh pedis banget, jadi harusnya cuci mulut gitu habis ini. Krepesnya jangan dicampur sate ya. Soalnya kami tuh manusia. Bukan piring ataupun gelas, mangkok ataupun panci. Aku tuh mau nyerah. Tapi nyerah di tengah perjalanan tuh gak baik, guys. Apa? Jadi tetap semangat. Di sini Budis ya? Makamnya, makam. Makamnya siapa, Bu? Makamnya. Makannya orang kalem. Oh, gimana coba? Orang kalem, orang kalem. Harus makan kalem. Itu tuh versi makan orang kalem. Kalau pengen versi makan orang balala tuh pengen lihat enggak gini? Rakus ya, rakus. Itu nonstop ya, nonstop, nonstop. Apalagi namanya Ibu Haji yang pencitraan. Apa ya? Apa ya? Tolong komen. Bagi netizen yang tahu. Versi makan ketemu calon mertua tuh gini. Ayo coba, 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 coba. Iya, Tante. Iya, iya, iya. Versi makan enggak di porsi makan nggak dimintain teman tuh yang gini ya, makanannya tuh enak banget tapi nggak mau dikasih teman tuh yang gini. Gimana 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 ya. Gimana 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 aku tuh ya porsi makan sama Do itu gimana 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 coba, gimana coba. Oh, kalau versi orang jomblo mah gini aja. Kenapa? Coba persoalannya gitu ya yang jomblo. Oke, aku versi pacar yang habis diputusin. Gimana
Semoga aku cantik ya, entah dibalas. Persembahan kaum rebahan. Oh, temalas itu, temalas, satu malas. Aduh, versi orang so cantik. Versi orang so cantik ya. So cantik, so cantik. Iya, 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 iya. Bersiapa lagi nih? Gila ya, pedes banget. Bibir aku tuh sampai merah-merah gitu kalau pakai lipstik baru tuh yang masih baru buka segel gitu. Itu gini. Tuh gini. Pernah lihat stiker di Benam 12 enggak, Mir? Dan satu aku udah enggak sanggup lagi nih. Gimana dong? Siapa? Ini enggak habis nanti kita nyamuk bazir berdosa. Ada tim hore. Ini ya gengs, kita enggak buang-buang makanan karena Rasulullah itu ngelarang kita buat buang-buang makanan. Jadi selain itu ada teman kita di belakang kamera ya, ini yang menanti kami kapan kelelahan makannya, kapan kelelahan ngebacotnya. Mereka pengen makan sebenarnya. Pemain di belakang. Habisin. Kami terima kasih ya buat yang udah di makasih Bu Haja. Kita sebenarnya punya yel-yel loh Bu Haja. Iya. Tolong dong kakak. Kita bakalan yel-yel ala kita. Hey hey hey. Bip bip. Yeay. Padahal grece ya. Pulang. Oke, kita pulang. Nyepe bikin desa. Itu tuh kok. Perdana di channelnya Ibu Haja, jadi lidah-lidah jadi lidah kami tuh masih suka ngeleleh. Makanya tetap subscribe dan komen untuk video-video selanjutnya. Oke, ulangi ya bro. Ulangi. 2, 3. Hey hey hey. Bip. Wow. Bip bip. Gitu. Ulang. Gitu. Ulang lagi. Tolong ya kat ini kat tolong kan Ibu Haja tuh untuk editor yang kat ya. 1, 2, 3. Hey hey hey. Wow. Bip bip. Semangat nih. Kami tuh semangat kan tuh udah ke bawah sini. Ulang. Semangat. 45. Apa? Krik. Maaf ya.